alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yawmiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah majlis Al-Inayah rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat untuk dapat hadir di majlis yang mulia ini, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan selalu mengucapkan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tadi sudah kita bacakan salawat sintun turahul imam leguhut Al-Habib Amin Hussein Al-Habashi radhiyallahu an. Semoga apa yang kita cita-citakan semua dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini biasanya ulun membacakan kitab yang berisi cerita-cerita, dan pada malam hari ini sedikit menyinggung masalah babul fiqh, ya, untuk mengingatkan kita kembali sama-sama kita mengingatkan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian insyaallah. Amin. Jamaah rahimakumullah, di sini ulun membacakan tentang sekilas masalah al-ghusl. Wa ma huwa al-ghusl? Al-ghusl yakni mandi. Nah, mandi, bab mandi. Ya. Karena mandi ini ada di antara kita kan mandi biasa, mandi sunnah, ada yang mandi besar atau mandi wajib, ya. Nah, kita menengok dalam kitab ini At-Taqrirat As-Sadidah li Habib Zain bin Smith Al-Hudrami, ya, beliau bin Smith yang beliau masih hidup. Sekarang insya Allah berada di Jeddah, ya, di Saudi Arabia. Beliau min ahli sunnah wal jamaah, yang pernah datang ke Indonesia dan pernah sampai ke Banjarmasin, ya. Alim besar ini beliau, yang hari ini, ya, termasuk orang-orang yang tercatat sebagai ulama besar di zaman sekarang ini. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kita ke masalah furudul ghusli, apa-apa yang mengenai kewajiban-kewajiban dalam mandi itu. Karena dalam mandi itu ada yang sunnah, ada yang fardu gawian kita mandi. Nah, ulun memadahkan di sini artinya mandi ini masalah mandi wajib. Mandi wajib ada hal yang diperlukan di sana gawiannya. Karena bagaimanapun kita harus mengetahui ini, ya. Ada orang sudah beranak bahkan bercucu kada mengerti masalah mandi. Ya. Kada mengerti ini mandi biasa, habis dia berhubungan badan, habis dia keluar air sperma udah enggak tahu niatnya, enggak tahu. Ya. Jadi ini untuk menyampaikan juga kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak juga pernah, karena ini penting, ya. Terutama orang yang sudah berkeluarga, dia harus tahu betul di sini. Nah, yang wajib di dalam mandi itu jemaah sekalian adalah di sini disebutkan furudul ghusli itsnani. Kewajiban dalam mandi itu hanya dua. Itu yang wajibnya. Al-awwal, yang pertama adalah an-niyah, niat. Nah, jadi yang membedakan gaulan kita dengan mandi biasa itu niat, sama pada
berkubui juga, sama pada basah juga. Nah, niat kalau kita tidak baca, halas. Ya, kada dapat mandi wajib marani. Ya. Jadi ditentukan di sana. Sunnah nangka itu juga niatnya apa? Sunnatan ka faradhah. Faradhah lillahi ta'ala di sana. Sunnatan lillahi ta'ala. Atau ada niat, nah lain juga pahalanya. Oleh karenanya, seseorang yang dia belajar itu nilainya lain. Ya. Paham betul dia. La yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Enggak sama kata Allah, orang yang ngerti dan enggak paham. Yang paham sama yang kada paham, lain. Ya. Nah, yang pertama di niat. Di niat itu luar biasa. Niatul mar'i khairun min 'amali, kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Oleh karenanya seorang yang berniat tapi dia tidak mengerjakan, pahalanya satu, dikerjakan 10 ganjarannya. 10, satu dibanding 10. Allahu Akbar. Ya. Seandainya niat tadi tidak dikerjakan, bagaimana? Dia tetap dapat pahala satu. Dikerjakan tambah 10. Apakah dia berdosa? Kalau seandainya niat keburukan, dia kada mengerjakan, apa dapat catatan? Tidak. Ya, kalau kita hendak berniat buruk lalu kada jadi kita gawi, nangkai apa? Dapat dosa kada. Kita kada begawi tadi. Inilah kemaha kasih sayangan Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan. Oleh karena itu kita hadir ke majlis ini, pasang niat yang banyak. Pasang niatnya yang luar biasa. Gawiannya mungkin sepele aja, ya. Tapi nilai ibadahnya di sisi Allah luar biasa, masya Allah. Satu, kita niat ta'lim belajar. Dua, baca maulid. Tiga, silaturahmi. Allahu Akbar. Tiga silaturahmi dapat, ta'lim, sholawat, berjamaah. Allah Akbar. Hebat, luar biasa ini. Nah, jemaah sekalian, lalu pertama dari niat yang pertama, jangan lupa niat tadi. Niat itu. Oh, jangan niat, ya. Lalu anda niat tadi bagaimana? Waktu, ha? Waktu anda niat. Ini kepada adik-adik ini penting juga nih, ya. Kepada adik-adik ini. Belum niat tuh sudah orang bulu semua yang ada. Ya. Orang bulu lah. Ya. Ada di Manggelar. Ada ngaku lagi. Ya. Jadi jangan dientengkan adik-adik. Kalau orang hendak beranjak dewasa, kalian remaja, ini perlu belajar niat. Itu yang sekolah aliyah sebenarnya sudah tahu. Ya. Jadi kadang-kadang, maaf, karena ulun bertugas di KUA, orang kan jarang yang pemuda-pemuda ini mau menghadiri orang nikah. Padahal itu penting supaya tahu kayak apa orang latihan ngucap qabil tu nah, aku terima di hati. Ini dibuncu-buncu di ujung-ujung pas waktunya sampean nikah lucut akhirnya. Nah, coba melihat pengalaman orang kayaknya di kayaknya caranya dihadiri. Jadi perlu pemuda yang hadir yang sudah pengalaman. Jadi sekali-kali yang anu-anu supaya tahu, ya. Nah, merasa maka tahu. Merasa maka tahu. Hadir. Nah, jadi penting ini belajar, ya. Masalah niat tadi kembali ke bab mandi. Nah, waktunya mana niat nanya apa? Waktunya awal ghusli, karena badan fil ghusli kal udhul wahid. Waktu anda niat itu pertama kali membasuh di mana aja boleh. Di mana aja boleh pasang niat. Nah, ketika akan ambil cecibo kuboy, ya, kuboy nawaitu ghusla. Nah, apa aja serah. Rabbil hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Mungkin bisa bahasa Banjar boleh, kan bisa bahasa Banjar, bahasa Jawa
Tadi bisa bahasa Kapuas boleh juga. Terserah bahasa Kapumpai, oke juga. Allah paham segala bahasa. Ya, Allah Maha Suci. Yang penting ada faradun lillahi ta'ala. Fardu karena Allah, karena niatnya tak wajib tadi. Niatnya wajib itu yang menentukan. Ya. Nah. Jadi ketika awal membasuh anggota tubuh kita, di kepala anak, di awak. Nah, karena katanya disini disebutkan badan itu sama aja dia menjadi anggota tubuh semuanya, dia manapun kita memulainya. Nah, itulah. Lalu ada satu permasalahan, idza syama'a ruslani wajibani fa'akthar kal jima'i wa khurujil mani fa hal takfi anhuma niyyatun wahidah. Ada satu pertanyaan, jika di sana terkumpul dua mandi wajib, nah, kayak apa kira-kira dia? Dua mandi wajib terkumpul. Dua mandi wajib, satu jima, ya Allah. Timbah itu pulang kalinya. Nah, kedua jima tadi kan berhubungan badan, ya. Sudah mewajibkan mandi kelak. Yang kedua pulang. Timbah itu kenapa keluar pulang itunya? Ya. Berarti kan wajib juga mandi, ya? Atau logikanya begini, ada Pak, saya pernah minta wallahualam, perempuan yang nanya luar biasa senang saya bertanya ini, ya. Kalau orang dia mungkin kurang begitu memahami, dikiranya setiap kali berhubungan badan sekali mandi. Sepuluh kali mandi ya. Nah, ini yang dua kali artinya berhubungan badan. Berarti berhubungan badan itu dua kali itu wajib mandi seharusnya kan? Ya, seharusnya dua kali. Nah, atau dua, tiga kali kah? Empat kali kah yang sekiranya mewajibkan mandi? Bagaimana itu? Di sini disebutkan seperti berhubungan badan atau khurujul mani. Ya, artinya bisa saja orang berhubungan badan sudah hukumnya wajib mandi. Tapi mandinya tidak keluar. Setelah itu dikeluarkan di luar. Kan berarti dua kali. Nah, jadi alasannya satu karena berhubungan badan wajib, walaupun tidak keluar spermanya. Sudah wajib karena dua hitan bertemu. Nah, itu. Terus itu dikeluarkan di luar. Berarti dua kali. Apakah di situ cukup dengan satu niat? Dua yang mewajibkan mandi, ya. Nah, di situ hanya cukup satu niat saja. Kalau saya aku mandi ini jamannya pun mandi lama itu tidak pas aku habis. Allah Akbar. Nah, jadi selesaikan dulu mandi wajib, lalu kita nang sunnah bahasa niati bahasa pulang. Nah, sahaja pun dalam hati kita nih hendak pergi ke masjid, ya, atau mandi hajimat, kayak itu cukup aja sunat karena kota, nanti kita cukup, ya, kanan, kiri, tengah, nah sudah, ya, cukup sudah, ya, bahkan lagi menyempatiakan niat, jadi berusaha setengah jam pulang, berusaha, ya, itu. Nah, ini, ya, permasalahan yang kedua. Lalu bagaimana cara-cara mengucapkan niat pada mandi yang wajib itu? Niat itu kata beliau disebutkan di depan B. Wajibnya ayat rokok, wajibul nawi turuk al janabah, awal nawi turuk al hadith akbar, awal nawi itu parbal usli, awal nawi itu toharah yusolah. Artinya apa? Berniat itu dalam hati yang diucapkan. Niat dalam hati, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i sunnah diucapkan. Makanya kan ada Allah nawaitu, jadi ucapkan nawaitu itu dalam hati. Aku berniat lah, nah, cuma supaya tauqid itu untuk memantapkan hati kita. Makanya kita kan di madhab Imam Syafi'i usolli ucapkan apa? Untuk apa tujuannya, Pak? Memantapkan hati. Memantapkan, ada orang yang ada kuasa, kita apa tujuannya?
Karena ini dalam hati sudah Allah. Ada kita, asal kita ada itu sunnah untuk memantapkan kan. Jadi usolli tadi. Sahajaku sembahyang kata Allah usolli pada maghrib dalam rakaat. Nah, mantapkan hati kita. Nantinya kada ba usolli itu dalam hati ya boleh, karena dalam hati sudah. Tapi itu sunnah kita untuk menguatkan hati, tauhid dalam hati, memantapkan hati. Yang usolli itu mantap. Sholli sholli pada saya sholat waktu maghrib 3 rakaat makanya kita pada Allah makanya kita harus sholli ya makanya harus sholli ya makanya mantap sholli ya cuman jangan nyari-nyari dia mana imamnya mana makmum ini pulang mana makmum punya iyanya. Ucapannya kayak apa? Ucapannya namanya turut al-janabah. Boleh ya. Sahajaku atau aku berniat mengangkat janabah, menghilangkan junub. Menghilangkan junub. Boleh ya. Atau lagi aku mengangkat hadas besar. Boleh. Aku berniat menghilangkan hadas besar. Lalu aku berniat mandi wajib, iya juga boleh. Tidak ada masalah. Jadi kena harusan tulisan mengenai itu dong. Tidak hari kan. Nah itu kadang sih penting. Jadi dibahas apa aja ini. Saja aku mandi yang wajib mandi mengotak sudah aku dapat sudah. Ya, ya syukur kalau kita emang menghafal yang ada yang itu yang sudah tulisan perakunan lah. Nah terhubung kita sama aja. Sama. Nah, tapi kadang-kadang masih harus yang itu yang penting ada kata-kata mengangkat hadas besar sudah dapat. Nah, yang pertama, yang kedua asani, yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma, meratakan air ke seluruh badan. Nah, ini kita jangan tinggalan nih. Ya, harus rata air. Kalau ada undang, tapi coba lihat, mandi junubnya oke enggak? Ya? Jadi kadang-kadang orang tidak mau dengan fikih ini, tapi maunya apa? Kita belajar ini. Fikih ini yang menentukan sebetulnya, ya. Syarat-syarat sahnya ini kan kita pelajari dulu ya, terus mendalam seperti ini ilmu hari-hari kita, pakaian kita, orang-orang yang mukallaf harus mengenal. Pakaian kita sehari-hari beribadah yang benar dan betul sehingga kamu bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dengan kesolehan kita beribadah ini maka soleh perilaku kita, soleh sosial kita. Nah dari sana, dari hal-hal yang kecil-kecil ini ya, ini masih ringan saja ini yang apa lah yang bab-bab besar ya yang harus kita ketahui. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh, habis semua kulit badan, semua anggota tubuh, ada yang ketinggal dari rambut, kuku ya, kuku harus bersihkan. Fayata'ahadil mawadah allati yuksya adal muslima ilaiha kal'ilutain wa ma'atikil batni wal udhunain wa ma bainal fakhidain wa ma bainal ilyatain. Maka dia tadi hendaklah memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan tadi sampai banyak. Di mana di sini? Seperti ketiak. Nah, itu siap. Ya. Siap kan mandi-mandi aja. Ketiak. Maaf. Bulunya hidup kan ada basah. Ada sampah. Ayo. Ya. Jadi kita beliau memperhatikan tempat-tempat itu khawatir ada sampai air kepadanya. Wa ma'atikil batni wal udunai. Telinga.
lekukan perut. Nah, baru terlipat perut kan tertutup nih. Kemudian terlipat awak tamak. Terlipat bisa. Terlipat perutnya itu kan. Nah, itu di gusuki. Paha, telinga dan antara LDN dua pantat. Celah-celahnya itu, Pak. Nah, mujib-mujib kita salurkan air ke sana. Ini buat mandi lah. Lalu masalah tuhus abluh ayus matah gajil dan kubla diyuk toh endak kita. Ya. Nah, kayak apa kalau masalah kuluh. Kuluh ini membasuh yang di bawah kulit dasar itu Pak, kemaluan laki-laki kalau kata sunat amun kata sunat kan sampai air nih wajib membasuh di bawahnya itu Pak ya, amun yang ada dibuang itu tertawa, ada berhasilnya. Nah, kalau orang itu masih hidup wajib dia menyampaikan air ke bawah kulitnya itu, ke bawah topinya kenapa? Enggak usah siapa, ada usah siapa ya, wajib dia. Seandainya uzur dia, maka dia boleh hadir sholat, tapi dia wajib mengkodoh ya, kalau sudah ini ya, apa, memotong itu dia sudah disini, dia sudah mengkodoh membayar. Tapi dia sholat, sholat dalam sholat, sholat seperti orang yang tidak bersuci ya, tapi hukumnya dia mengkodoh karena berdosa. Mengkodohnya ada berdosa, enggak? Ya, ini ada mengkodoh di berdosa. Sengaja jangan lihat pas waktu lewat. Nah, berdosa ini menghentikan waktu. Kalau yang ini dia sholat juga, tapi sholatnya tadi dia ada dalam keadaan suci. Kayaknya kalau dia sudah bersih, kulupnya ini sudah dipotong, dia membayar sembahyang tadi. Kalau mau kalau mau mayat, ya, oke. Ini ada garis ini. Ya, nah hidup, hidup enggak masalah yang tidak terjelas. Seandainya yang meninggal, orang yang meninggal kayak apa? Nah, di sini disebutkan, ya, dia di sini kalau orang meninggal di muslimin yuwasal dimandikan. Lalu jadi Imam Rawi yang keras beliau kasih disolatkan. Kita seperti yang terpikir, yang ada usulan tadi, yang ada usulan. Kenapa sih alasan sih din? Karena yang ada bersih. Nah, ya Allah itu mah agak keras lah. Ini lalu dengan dari Imam Ibnu Hajar sama-sama ahli hadis, ahli fikih, dia diganti dengan tayamum. Nah, tayamum. Kita yang ini. Jadi nak menutupi apa? Sampai bayi tadi kita yang makan. Karena kan tuh maksudnya mandi kan kita mandi nih. Jadi untuk mengganti itunya tadi, ya selesai mandi, basuh kita punya tangan, ambil di situ. Tayamum kan niat tayamum. Kita tayamum nih. Kalau orang tua yang terus sunat. Iya tayamum juga. Tayamum juga. Sama aja, ya. Maksud dulu kan artinya kanak-kanaknya kayak itu bagaimana Tuhan atau ini kan ya. Nah, jadi kenapa alasan itu ya, amunnya seandainya apa hendak walatuzal ba'da mautihi ya, jangan dihilangkan setelah dia mati. Artinya apa? Ini mati ya. Kita sunat ya. Nah, jangan di sini. Jangan dibuang. Itu namanya tidak menyakiti pada mayit. Haram, tidak boleh. Ya, walaupun tujuan kita ini bagus, ya. Kita anggap apa yang ini bersih, tapi jangan. Yang disunat, kita merasa tidak kita apa jangan. Ya, itu tidak itu menyakiti kepada si ya. Jangan di sini. Dan salat tiga, sembahyang izin, Bapak, sembahyang izin, itu bawa. Mas sudah kita laksanakan tadi di tayamum kan pengganti kulupnya pada sampai. Nah, kulup bayi pun gitu ya, anak-anak untuk mengambil ke tayamum maka ya, karena kan sempurna ini tadi kan ada najis itu ya,
Kita yang mengira ini tetap dimandikan untuk menyampaikan yang tadi karena ada Allah. Jangan dipaksa jadi tarik, jangan sakit. Allah Akbar. Kita menghubungi mayat itu dia teriak pak. Semua makhluk mendengar kepada mayat, kepada jenazah illa manusia, kecuali manusia. Manusia itu ditutup dengan yang Allah Ta'ala. Amun yang mau masih mendengar ya ketawa semua aneh lagi gitu. Dengan maksiatnya. Mungkin mau mendengar mayat ini kalau siap ya. Orang anak memandu itu merasa mau disiram dengan gelombang ganal ya. Hati-hati dengan mereka-mereka dengan penuh rahmat, penuh husnuzon, sangka baik dengan mereka, ya. Dan kita permisi kepada beliau, ya. Nah, memang dia akan dia merasa senang dia, insya Allah aman, ya. Husnuzon satu sangka baik, ya. Kita berbuat baik, insya Allah apapun yang terjadi dengan jenazah, ya, dia tidak akan macam-macam. Ya, karena dia merasa dihormati, merasa ada yang menolong dia. Ya, nah, maka kita bisik ya, kita doakan. Mudah-mudahan diampuni dukra naka ya Allah, dukra ya Allah, dukra naka ya Allah. Kurang apa? Masa dia macam-macam? Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan tadi memang ada begitu. Jadi kalau ya apa yang tidak bisa tadi jangankan yang lagi ya. Jadi kalau nggak ada bayi ya kita yang umi kan boleh berarti. Apalagi yang sekitar puluh ya kita yang umi tadi. Nah, jemaah yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira sedikit mungkin cukuplah. Bermanfaat bagi kita. Amin. Ada yang kita gunakan sambil kita istirahat boleh. Demikian yang disampaikan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna